Pamarentah Kota Bandung Rukun Gawe jeung salah sahiji Ikatan Alumni Universitas Swasta ngokolakeun kagiatan berbagi kasih anu dijejeran kebersamaan dan kehangatan pikeun sasama. Niti 100 orang barudak korban COVID-19 nampa bantuan jeung hadiah. Lian tikitu dina kegiatan teh diwegan ku pamasrahan bantuan pikeun korban erupsi Gunung Semeru anu disalurkeun ngaliwatan Jabar Quick Response. Niti 100 barudak pahatu anu kolot-kolotna jadi korban COVID-19 nampa santunan jeung hadiah ti salah saji Ikatan Alumni Universitas Swasta. Eta kegiatan teh mangrupa kahaat ka barudak anu jadi korban COVID-19. Eta barudak teh leungiteun kolot-kolotna turta kagejed lebah ati kanana. Lian ti eta Ika Unpar ngarasa prihatin turta empati kana musibah erupsi Gunung Semeru. Kawan-kawan dan saudara-saudara kita di Semeru. Yang kedua, memberikan perhatian, donasi buat anak-anak yang rasanya yang perlu dibantu dalam kondisi saat ini. Sajroning kitu Yana Mulyana ngeceskeun eta kolaborasi dina hal kamanusaan teh kacida diperlukeunana dina ngungkulan mangpirang persoalan khususna ekonomi masyarakat Kota Bandung. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa mendorong beberapa pihak lain untuk melakukan hal yang sama, sehingga masalah Kota Bandung di sisi dampak pandemi COVID-19, ekonomi sosialnya bisa makin terbantu. Awalnya ini perlu kolaborasi dengan perguruan tinggi, apakah harus ditingkatkan lagi atau seperti apa? Ya tentulah gitu, karena sekali lagi pemerintah kota tidak bisa menyelesaikan masalah semua ini sendiri. Itu kolaborasi bantuan termasuk dari perguruan tinggi, dari swasta, dari media juga, dari berbagai pihak. Yuana Kurniawan, Bandung TV.